Ini enak kawan ini. Nih apalagi yang ini nih kawan, yang masih nguncup ini tuh, wah lagi enak-enaknya ini cakial. Mantap. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pagi-pagi ini, pagi-pagi sekali, rebun keneh, Mang Ian mau nyari supa caruluk. Bisi kapuhilaan batur, kawan. Takutnya keduluan sama orang lain kalau nggak cepet-cepet. Ayo, kawan. Tempatnya tuh ada di depan, kawan. Pinggir jalan sih sebenarnya. Ayo. Nah, kawan, ada. Tuh. Alhamdulillah nggak keduluan sama orang, kawan. Ini tuh kemarin sore Mang Ian tuh lewat sini. Terus kelihatan udah ada seperti kayak gini nih, kawan nih. Nih, ini yang masih belum ini belum ligar. Ini udah ligar ini. Kemarin sore mah ini masih nguncup. Sekarang udah ligar, kita ala, kawan. Sini coba. Lihat, kawan. Ini asli, ini masih nempel, kawan, bukan settingan, kawan, tuh. Ini enak, kawan, ini. Nih apalagi yang ini nih, kawan. Yang masih nguncup ini tuh, wah. Lagi enak-enaknya ini, cakial. Cari lagi, kawan. Tuh, hiji tuh. Kawan, kumpulin dulu, nyari daun dulu kawan, buat ngumpulin ininya. Kok bajing mu, dulu ngerti ngorok kok mu? Kayak daun tisu, kawan. Wah, mulai ada mu tuh, mu. Nah, kawan, ada lagi tuh di bawah, kawan. Mang Ian ambil, kawan. Yur, jeron, yur, mah, oi. Jadi mah ayah dua sih tangkalnya, tapi jadi hiji mah ngadempet. Tuh kawan, dapat lagi kawan. Calon. Ini kawan calonnya tuh. Kita simpan.
biar besok tumbuh. Kadang sok dikoreh ku hayam ieu teh duh. Wah, gede banget ini kawan. Padahal ieu mah euy. Berat pisan. Alah, euy potong. Kawan. Gede banget. Iyo bonggol nak. Nah kawan, tuh dapat banyak, alhamdulillah. Sekarang mau Mang Ian olah, mau Mang Ian buat sarapan dari ini. Dari supa caruluk kita buat sarapan. Ayo kawan. Lagi dibersihin kawan, dicuci dulu jamurnya sebelum diolah. Sudah Mang Ian bersihin, sudah Mang Ian cuci. Sekarang tinggal lanjut olah. Mantap kawan. Habis dicuci, kita potong-potong kawan. Nih lihat. Ini tuh kalau sama jamur merang tuh hampir sama kawan, mirip. Udah beres nih sama Mang Ian dipotonginnya. Sekarang tinggal dipeureut kawan. Biar airnya keluar. Irisin dulu bumbu buat bumbunya kawan. Bawang merah nih. Cuman bawang merah doang paling sama ini nih kawan. Salam. Sama sereh. Nanti serehnya Mang Ian ngalah di sana, ada. Pakai cengek kawan. Biar ada pedas-pedasnya pakaiin cabe rawit. Beureum pisan cabena kawan. Bawang-bawangannya sama cengeknya sudah Mang Ian iris. Sekarang tinggal dibumbuin kawan.
Ini serehnya digeprek dulu kawan. Kasih garam. Micin sedikit. Terus ini nih kawan, pakaiin telur kawan. Terus digalokin kawan. Nah, yang spesial kawan, kita pakaiin nasi kawan. Kang Ian bawa nasinya dari rumah tuh. Ini nasi kawan. Lanjut kita bungkus. Mantap. Daun salamnya taruh di bawahnya kawan. Terus serai. Baru ininya kawan. Sekarang giliran dipincuk kawan. Sengaja Mang Ian daunnya di tebel soalnya kan mau dibakar kawan. Jadi pepesnya pepes bakar. Jadi bungkusannya sekarang tinggal kita bakar, kita bikin api dulu. Mantap kawan. Thank you.
baranya udah jadi kawan tuh. Tinggal kita gebruskin ininya kawan. Jadi ditutupin terus semuanya brok gitu kawan, biar nanti matangnya merata sempurna. Nah, sudah sip, tinggal nunggu matang. Mantap kawan. Sudah matang kawan, tuh. Tandanya matang itu si apinya sudah habis, terus daun yang daun pembungkus luarnya itu sudah gosong. Nah, dalamnya itu pasti sudah matang dan sudah tertium bau harum, bau wangi. Nah, itu tandanya pepesnya sudah matang gitu. Bukan pepes sih, ini sebenarnya apa ya? Nasi bakar merenanya, nasi bakar jamur caruluk. Nah, eta sekarang kita angkat kawan. Kawan, ini ciri-cirinya matang tuh gini kawan. Bawahnya juga tuh es mantap ini mas. Sekarang tinggal kita angkat kawan. Sekarang giliran kita nikmatin nasi bakar jamur caruluknya. Mantap. Ayo kawan. Panas kawan. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dia mah kudu kabeh euy. Nah, pisan. Lebar. Ya. Supana kawan. Ayo kawan. Mantap. Jadi wangi bawang sama wangi salamnya itu kerasa banget. Mantap. Panas, oi. Ya, sarapan terenak buat Mang Ian, lihat. Ini yang item-itemnya ini tuh enak banget, kawan.
enak banget. Nyamurnya kawan. Yang hitam gini nih kawan. Minyak pisang. Enak ah. Munah atuh ah. Kesan atuh. Hah? Kesan. Kesakeun? Siap. Iqmal mau katanya. Sesain katanya. Siap mau ya? Sapotong ieu heuh. Ieu jatah Iqmal, ieu jatah Aang, oke? Okay? Siap. Poho teh nawaran euy. Saking nikmatnya kawan, Mang Ian lupa nganawarin Iqmal. Kameramen Mang Ian pas lagi di kampung. Soalnya Lana sama Ropi gak ikut. Kan mereka lebaran di Bandung. Soalnya Lana sama Ropi mah orang Bandung asli. Nasi bakar terenak yang pernah Mang Ian makan. Pokoknya mah nu di restoran-restoran oke ku ieu mah. Nu di restoran-restoran, nu di kafe-kafe eleh ku ieu mah. Sebetulnya makan itu kalau yang panas ditiup itu nggak boleh kawan, bahaya katanya. Jadi jangan ditiru ya kawan, kalau makan jangan ditiup-tiup. Jadi kalau panas mending dikipasin atau biarin dulu sampai anget gitu, baru makan. Makannya tuh di atas batu, kawan. Batunya tuh gede banget. Ini ke atas tuh perkebunan warga. Bukan hutan, kalau hutan mah. Hutan merenya ini mah. Masih deket ke rumah lah. Istilahnya masih ada rumah gitu. Pinggiran-pinggirannya ini tuh ada rumah. Kalau walaupun nggak banyak rumahnya, terus lumayan agak jauh, ada 3 kiloan lah buat kesini tuh. Aduh iya, supana mu, ngenah pisan mu. Gurih pisan. Dedeun pokona mu. Aya bakal paheula-heula jeung maneh ieu mangalah supa teh euy. Jadi kalau pengen jamur saruluk ini kawan suka dulu-duluan sama yang lain. Pahula-hula gitu. Kalau yang kesiangan udah we gak kebagian. Tadi Mang Ian beruntung. Mang Ian duluan. Jadi masih kebagian. Enak banget. Ini Mang Ian tuh kesini. Udah mau 10 hari kan di sini teh. Keduluan wae sama orang lain kawan, mau nginiin supa teh. Enggak lagi. Nah, hari ini alhamdulillah dapat. Hablemkeun kawan. Enak. Seungit pisan kawan. Jadi wangi bawang sama daun sereh sama daun salamnya tuh pokoknya menggugah selera, bikin nafsu makan bertambah. Mantap.
mul jatah mana yang ke bawah saya letik waang baik mul enak pukul eh tinggal jatah buat Iqmal kawan. Ya kawan, untuk perjumpaan kita kali ini, pertemuan kita kali ini, Mang Ian cukupkan sampai sini. Lain waktu, lain kesempatan, Mang Ian sambung kembali. Sehat terus buat kawan, lancar terus buat kawan, sukses terus buat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mantap kawan. Enak tuh? Enak. Sekeruh ya mah. Sekeruhnya. Dahar waras. Dahar waras ya. Alah. Sedapnya. Genahan banget.